Pemirsa, Kepala Cabang PT Pelni Kabupaten Nabire, Papua ditemukan tewas di lorong kamar hotel berbintang di Kota Makassar. Usai olah TKP, polisi mendapati busa keluar dari mulut korban. Martin Mateus, Kepala Cabang PT Pelni Kabupaten Nabire, Papua, ditemukan tewas di lorong lantai 7 sebuah hotel berbintang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Saat ditemukan, posisi tubuh korban tertelungkup. Korban transit di Makassar karena hendak menghadiri rakor seluruh pimpinan Pelni di Jakarta. Rencana beliau mau ke Jakarta, jadi ini transit di Makassar karena rencana mau ada acara rapat pimpinan di rakor ya, rapat koordinasi di Jakarta hari Senin. Untuk memastikan kematiannya, petugas menunggu hasil visum tim Dokpol Polda Sulawesi Selatan. Dian di luar kamar, jadi dalam posisi tengkurap, keluar busa dari mulutnya, itu hasil olah TKP di Hotel Dalton. Setelah divisum, jenazah korban dibawa ke kampung halamannya di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews, melaporkan.